Ketemu lagi dengan channel Ngadimin TV. Oke, kali ini kita akan membuat es krim Denko dicampur sirup marjan ya guys. Denko sama sirup marjan, sesuai polling yang saya posting di YouTube kemarin, banyak banget yang memilih ini, es puter sirup marjan sama susu. Oke, kita buat dulu. Bahan-bahannya masih sama. Ini es batu yang sudah dipecahin, kaleng bekas yang bersih ya guys, dan baskom marjan juga. Dan jangan lupa garamnya. Banyak yang bertanya pakai garam halus atau garam dapur bisa enggak, kita coba aja. Banyak juga yang enggak jadi, mungkin karena mutarnya kurang lama atau bahan-bahannya yang enggak lengkap. Dan ini susu Denko nya 2 sudah diseduh. Ini pakai 2 susu Denko, nyeduhnya pakai air hangat sedikit lalu ditambahkan air putih biasa. Nanti ditambahin marjan. Oke, kita langsung buat aja. Ini yang bersih, yang enggak berkarat. Kita masukkan es batunya. Oke, kita kasih garamnya sekelilingnya, karena garamnya itu yang paling penting. Untuk kegunaan garam nanti saya kasih infonya di layar. Oke, kita kasih sekelilingnya. Kita coba pakai garam dapur biasa. Kemarin pakai garam kasar ya. Apakah garam dapur bisa? Kita coba aja. Kita gunakan semuanya aja guys, biar cepat. Selanjutnya kita kasih susu Denko nya tuangkan. Selanjutnya kita kasih sirup marjannya ya. Ini yang sirup marjan wheat meal, jadinya cocok. Tuh kasih warna hijaunya. Ini juga sebagai perasa. Kita kasih sedikit aja. Kita aduk-aduk. Tampaknya masih kurang. Udah.
warnanya biar sedikit agak hijau. Oke, kita tutup dan putar-putar selama 15 menit kurang lebih, bisa lebih lama atau bisa lebih cepat. A few moments later. Jika udah pegel-pegel boleh berhenti. Jika ingin instan kalian coba beli aja di Indomaret yang harganya 2.000 ada, 3.000 ada. Kalau gini emang agak lama guys, tapi seninya itu dapat dan ilmunya juga dapat. Dan ini sudah berjalan 8 menit ya guys, kita coba lihat. Sudah tampak hampir jadi nih, di dinding-dindingnya udah jadi es. Oke, kita lanjut lagi muntarnya. Aduk dinding-dindingnya dulu guys. Kita bersihin dulu. Biar merata nanti jadinya. Dan ini sekitar 10 menit udah hampir jadi ya. Kita lanjut terputar lagi. A few moments later. Oke, kita cek dan udah jadi. Kita saatnya pindahin ke wadahnya. Oke. Dan ini hasilnya. Tara. Udah jadi ya. Nih, lembut banget. Oke. Kita pindahin ke wadahnya. Kita keruk-keruk dulu, guys. Thank you.
Dan ini guys, es krimnya udah jadi. Buat pemanis kita kasih topping. Ini kita kasih coklat buat topping. Berhubung saya puasa jadinya nggak saya coba ya guys. Kalian bisa coba di rumah. Jika kalian tidak punya kulkas bisa coba di waktu mau berbuka itu bisa buat. Jika kalian sudah punya freezer atau kulkas bisa kalian simpan di freezer dan dinikmati waktu buka puasa. Nih, jadi es puter Denko Marjan with coklatos. Mantap guys. Gak sabar pengen nyoba. Silahkan kalian coba di rumah. Ternyata pakai garam dapur bisa ya. Jika kalian tidak berhasil, mungkin muternya kurang lama. Mantap guys. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian suka silahkan klik tombol like. Jika tidak suka silahkan klik tombol dislike. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Salam ngadimin.